Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan lagi ada di BRC, yaitu BSD Rim Center nih. Oh iya, tutup dulu. Lu ganggu selalu, gue lagi bagus-bagus ya, nggak apa-apa. Gue abis naik Freed. Nih, mobil Freed-nya mau diapain? Kita mau pasang, apa namanya tebak? Low ring kit. Nih, dari ASR guys. Kita mau pasangin di mobil Freed ini. Ini salah satu mobil dari komunitas Hovos guys. Yang punyanya lagi nyumput. Di situ tuh. Kita lihat, ganti low ring kit dari ASR. Ketemu lagi dengan gue Sultan. Iya. Ini sekarang kita lagi ada di Freed sama Bang. Bang siapa Bang? Ilham. Bang Ilham nih, panggilannya imut banget Bang Ilham. Nah, gue pengen nyoba ini. Freed masih pakai per standar karena ini Freed mau diganti per dari HSR nih, low ring kit dari HSR guys. Mas, kita cobain nih. Oke. Kita berangkat, bismillah. Bismillah. Kalau sejauh ini sih enak sih kalau apa pakai per standar. Pakai per standar. Velg 17 dari HSR. Enak-enak aja. Enak, nggak ada isu. Tapi fitmentnya kurang pas nih ya. Bener. Kan. Agak jingkrang dikit ya, karena ring 17. Suka banyak kucing tidur. Benar. Kita cobain dekat-dekat aja. Kita putar ya. Kita putar, ngelewatin kalau ada polisi tidur, kita lewatin polisi tidur. Gimana nih rasanya guys? Kalau standar masih standar semua ini masih nyaman-nyaman aja nih. Nyaman banget malah ya. Nyaman banget malah. Tapi kalau pakai per dari ASR, nah kita belum tahu. Tapi masih gua rasa masih nyaman sih Bang. Karena kan dia bukan per potongan atau per custom gitu. Bener-bener cuman dia ya? Ah, low ring kit. Pabrikan. Pabrikan, guys. Harusnya sih sama sama standarnya ya. Ah, tapi kan lebih pas fitmentnya, lebih pas cempernya, lebih pas. Kalau yang per potongan sama per yang di press itu sih gue udah nyoba Bang. Udah nyoba ya? Gimana tuh kalau pakai per itu? Ya, kadang ada yang mentul-mentul, kadang ada yang terlalu empuk banget gitu. Iya sih benar. Karena per potongan sendiri kan sendiri itu kan ya mengurangi ini ya. Apa? Dari standar pabrik sekian ya, dipotong-potong kita nggak tahu. Standar lagi gitu porsinya. Hitungannya kan beda-beda. Betul. Pabrik udah mikirin nih hitungannya berapa kita potong. Betul. Itulah yang bilang katanya kalau mobil pendek itu pasti nggak nyaman. Benar. Kita mau buktiin. Ah, kita mau buktiin nih mobil pendek pakai low ring kit dari ASR nyaman nggak nih? Tapi masih nyaman untuk dipakai. Ah, itu dia. Ini kita cobain jalannya. Udah masuk jalan kecil nih, bukan jalan raya raya gede lagi nih. Nah, ini kena. Ah, rasanya kena rasanya standar. Standar. Kena bumpy-bumpy jalan apa sih ini namanya? Peredam kejut. Ah, peredam kejut. Bener gak ya? Bener-bener ini peredam kejut nih namanya nih. Penandain kalau biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk. Kita nikung agak kenceng kali ya. Iya, boleh. Masih enak ya? Masih enak, tapi bawaan Freed sendiri emang agak goyang sedikit. Iya, ya. Body roll. Body roll dia ya. Body rollnya masih kerasa lah. Aman karena standar nih. Agak sedikit kalau standarnya ini limbung tadi. Body rollnya iya, empuk juga empuk, empukan. Kalau penumpang penuh gimana sih Bang? Pernah? Kalau penumpang penuh karakter Freed tuh dia langsung belakangnya langsung turun. Oh. Dan itu jadi makin empuk banget. Makin empuk ngayun bener ya. Iya, betul. Kalau standarnya diisi penumpang penuh ya. Standar berapa sih? 1, 2, 3, 4, 7 ya? 6 di belakang bisa 3 sih kalau kan? Aja kecil. Iya. Kalau kita 2 juga kayaknya udah sesuai. Aduh jangan. Berarti kalau isinya segede-gede kita semuanya ada 6 aja. Ada udah 6 cukup. 2 ini kena peredam kejut lagi. Nah, gitu guys. Masih toleransi lah. Ya, karena ini masih standar. Versi standarnya gini nih.
Oke guys, nah sekarang ini tinggi standarnya ini ada sekitar 4 jari lapang atau 5 jari nih. Jadi gua gede-gede guys, 5 jari lapang. Sebelum ganti loring kit guys, yang belakang kita lihat. Set. Nah untuk yang belakang ini, waduh 6 jari ini kayaknya nih. 6 jari guys perbedaannya. Kita lihat untuk ganti loring kit dari SR. Nah guys, ini nih loring kit dari SR mau dipasang untuk Frit. Ini yang di belakang, ini yang di depan. Abangnya barusan lewat, nggak apa-apa, itu sekedar iklan saja, tidak apa-apa. Mari kita lihat, dipasang, dibuka dulu nih yang standarnya guys. Peleknya udah SR? Wah, oh iya benar, Spider. Karena kenapa gua tahu Spider? Karena ada laba-laba aja di sini nih, jaring laba-labanya. Warnanya ini sedikit silver ke biru-biruan guys. PCD-nya ini di 4x114. PCD-nya. Kok jadi saya iniin enggak apa-apa karena konten saya seputar pelek dan loring kit. Nah, guys, ini udah dibuka nih per standarnya dari Frit. Ini tingginya segini. Nah, yang ini per loring kit dari ASR untuk Frit nih. Bedanya itu ini satu ulir. Beda satu ulir, tapi juga ininya kan beda. Yang ini banyak nih ulirnya. Yang ini ada 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3 4 5 6 tuh, beda kan? Beda 2 ulir lah kalau gue bilang sih. Itu 2 3 4 5 6. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Hah, beda 2 ulir guys. Betul betul beda 2 ulir. Kita cobain nih pasang di sini. Berapa fitmentnya dan nanti nyamannya gimana? Kita cobain. Oke guys, yang belakang tadi udah gue lihat. Nah yang depan nih sekarang, ini perbedaannya satu ulir. Tapi spasinya itu renggang-renggang nih. Yang dari HSR tuh renggang-renggang. Yang ini tuh padat. Tuh. Kita lihat dipasang gimana hasilnya. Untuk yang belakang kita lihat berapa jari ya, 3 jari agak lapang ya, tapi ini bukan jari gua guys, bukan jari gua, jarinya Bang Iam ini. Nah ini kalau jari gua itu 4 jari sempit. Yang depan kita lihat, yang depan, yang di depan 4 jari sempit juga nih, agak lapang sini 4 jarinya. Nah kalau jari lu Bang, cobain dah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 3 jari lapang? 3 jari juga, lapang. Lapang, lebih sempitan belakang ya? Belakang. Karena Frit ini dia lebih begini guys, dia lebih agak sedikit turunan belakang. Tapi kita coba bawa jalan dulu, ini baru diganti, kita fitting. Coba bawa jalan lagi, ada perbedaan apa enggak? Kita lihat. Guys, nah sekarang ini gue masih sama Bang Iam, kita nyobain ini udah terpasang loring kit dari ASR. Kita mau ngerasain nih, gimana rasanya Bang ya? Iya, ini baru berangkat aja rasanya kayaknya udah. Udah beda ya? Udah beda dan lebih agak diem gitu. Udah agak diem ya? Gak terlalu, body rollnya tuh udah berkurang.
kerasa. Perbedaannya yang tadinya lebih limbung. Iya, betul. Nah sekarang lebih rigid ya, lebih ngikut ya. Dan turunnya juga nggak cepat-cepat amat. Pas lah buat untuk pelek 17. Pelek 17 pas. Dan kebetulan mobil ini sendiri udah pakai pelek ASR bang ya? Iya. ASR Ring 17. ASR Spider tadi tuh lihat tuh guys. Enak, pas. Enak kan? Enak. Bawanya beda. Tirta jadi lebih diam gitu. Lebih diam. Dan ini juga badan kami ini berdua gede-gede juga guys. Bisa kita lebih turun juga di depan. Nah, ntar lebih turun juga ya bang ya. Kita coba belokin. Nah, kita coba di tempat yang sama. Nah, ini kita coba belokin. Mantap sih. Nggak terlampau miring-miring banget nih. Nggak terlalu gini gitu ya. Ah, benar. Coba di jalan yang ada peredam kejutnya lagi nih, cobain. Masih nyaman guys. Nyaman, bisa dibilang nyaman banget sih. Bukan nyaman aja. Nyaman banget ya. Nyaman banget. Nah nih, yang pertama, toh masih lembut. Masih bisa bersaing dengan per standar tadi. Betul. Masih nyaman, nggak begitu keras banget, enggak, mas tuh lembut kok, cakep, nggak kerasa pakai pendek gitu. Tapi dia udah pendek. Cuman tampilan udah berubah. Okay, iya, enak banget dilihat gitu. Ya, nah tadi di sini nih agak goyang-goyang juga bang, tadi lu tarik di sini nih bang, coba lu tarik lagi nih bang, toh, yes, betul, kerasa setelah menggunakan low ringgit lebih body rollnya lebih diem ya. Betul. Tadi kan kita ngebuang-buang buang-buang ya? Kita berdua tuh hampir bukan buang. Dibuang-buang sengaja ya. Karena kita nge-review tadi real. Nah nih kita agak terusin dikit tempat tinggi kita muter. Nah ini ada posisi tidur tuh, masih nyaman tuh. Teman-teman sekalian langsung aja ganti pernya daripada ya dipotong-potong. Bagus sudah ada ASR ngeluarin low ringgitnya, langsung ganti aja, udah banyak, ada Freed untuk Innova juga ada, R3, Jazz, Yaris, Brio, ada lengkap ya, tinggal lengkap. Tanya langsung ke toko ya, langsung tanya ke toko, langsung sedia nggak barangnya, langsung pasang di toko juga bisa langsung, jadi nggak harus bawa ke bengkel lain, langsung pasang toko juga bisa, atau juga bisa pasang di bengkel lain juga bisa, terserah teman-teman sekalian. Nah ini pedang kecut juga sama. Masih nyaman. Tembusnya jalan di mana nih bang? Nah itu ntar tiba-tiba di Cianjur. Bahaya juga dong. Ya kita muter sini aja nih kayaknya nih. Nanti kita cek lagi bang fitmentnya nih, kita pakai jalan udah kita kena polisi tidur, udah dinaikin kita ya, udah dinaikin kita, gimana fitmentnya. Yang tadi kan 3 jari di depan, 3 jari di belakang. Belakang bedanya 3 jari sempit, yang depan lapang nih, 3 jarinya abang. Kalau gua 4 jari tadi, beda sejari kita. Karena porsi tangan tuh beda-beda. Jari kita beda 1 jari ya. Iya benar, beda 1 jari. Tuh, lebih padat. Nah. Enggak ngayun-ngayun. Iya, biasanya kan kalau di standar, yang per standar tuh teng baik gitu. Lagi. Nah, kalau ini hop, langsung dia. Kalau di jalan tuh pasti enak banget. Nah, enak banget. Ya. Nyalip-nyalip tuh untuk manuver-manuver tuh enak. Ya tetap. Pelaknya udah lebar juga kan? Nah, tetap juga menjaga keselamatan. Gak usah banyak kenceng lah. Standarnya aja, batas maksimal tuh ada. Ini tersedia di semua toko ya? Tersedia di semua toko. Toko HSR di toko seluruh Indonesia tersedia semua. Langsung di japri aja untuk teman-teman sekalian. IG-nya kasih tau dong bang. IG-nya siapa? IG-nya saya. Iya, boleh IG saya. Boleh. Hai saya. Oh iya benar. Untuk Instagram toko-tokonya itu langsung dilihat aja di ASR Original. Habis itu YouTube channelnya kan udah ada nih, langsung aja cek di Google Maps juga bisa dari toko-toko terdekat di kota Anda. Misalkan Anda lagi di daerah Bandung langsung, Pekanbaru langsung, Padang, Medan, Aceh langsung aja. Toko ASR terdekat nanti ditunjukin sama Google Maps langsung. Gak usah takut nyasar. Gak usah takut nyasar. Yang penting titiknya sesuai. Nah, jadinya benar.
tapi nggak sesuai aplikasi ya? Jangan ya, itu beda ya, itu beda. Kita online nanti dia. Tapi kan bisa juga gitu kalau cuma beli doang online kan? Bisa. Bisa dikirim-kirim kan? Bisa. Misalkan teman-teman daerahnya belum kita masukin ASR nih, atau teman-teman merasa kayaknya lebih percaya belinya di online, gak ada masalah, langsung aja. Kita ada official store di online juga ada, langsung cek di online. Beli velg juga bisa, bukan hanya velg. Beli flooring kit juga bisa. Habis itu BBK juga bisa, banyak guys. Dan biasanya suka ada free ongkir ya? Ya betul, ada promonya ada free ongkir nih. Oh, masih Amin udah apal bener, karena customer tetapnya yang setia banget sama ASR nih guys. Karena emang lumayan kalau misalnya kayak kemarin pengalaman ngirim dari Malang ke Bogor itu, ya tahu sendiri kan kalau ekspedisi pasti harganya 300 ke atas. Ini dikasih free ongkir sama ASR, wah. Wedih, luar biasa ya bang. Tuh? Guys, udah kita tes sama Bang Iam nih. Gimana nih Bang? Depannya berapa Bang? Kita lihat cek lagi Bang. Depannya kita cek lagi 3. 3 lebih turun ya. Lebih turun. Karena udah dipakai jalan, lebih turun lagi. Yang belakang berapa Bang? Yang belakang tadi tuh 3 renggang ya. 3 renggang. Sekarang 3 pas. 3 pas. 3 pas. Oh. 3 jari rapet, 3 jari ngepas. Ngepas. Karena kita udah pakai di jalan tadi, udah kita lewatin polisi tidur, peredam kejut, udah kita lewatin manuver-manuver. Tadi udah sampai ke daerah mana gue nggak tahu tadi. Cianjur Selatan ya. Cianjur Selatan. Gimana nih Bang, udah ganti, rasanya gimana perbedaannya? Kalau dari per standar sih ke per HSR ini, lowering kit HSR ini lebih enak sih, dia lebih rigid. Rigid ya. Body rollnya juga lebih enak. Jadi ini pasti di jalan tol, kita belum coba di jalan tol soalnya. Benar, ya. Kalau di jalan tol pasti lebih enak banget lah untuk manuver. Siap. Oke, okay lah pasti, mantep. Mantep Bang ya. Siap Bang, makasih banyak. IG Abang apa nih? Salam udah mau saliman aja, orang belum mau pamit. Bentar lagi lebaran haji. Iya benar. IG Abang apaan? IG Iam Utama. Iam Utama? Iya. Cakep. Langsung di follow aja punya si Abang nih. Hah. Penyebrang sultan apa nih IG-nya nih? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ya? Ada kalau gua. Tenang aja, siap, Bang. Siap. Oke, guys, buruan langsung di order. Untuk Frit ada, Jazz ada, Brio ada, Yaris ada, R3 ada. Lengkap lah pokoknya, Toyota juga ada. Daripada lu potong per, tadi dulu sempat gua bahas kita berdua tadi dalam Bang ya. Betul. Daripada potong per, nanti per standarnya dipotong sayang ataupun lu beli per habis itu nanti di standar lagi sayang, pokoknya langsung aja beli produk HSR, udah tersedia untuk mobil teman-teman sekalian. Rasanya nyaman dan kualitasnya terjamin. Intinya rasa nggak pernah bohong Bang. Wah sih, rasa nggak pernah bohong. Bang, makasih banyak nih Bang, sekali lagi ya. Thank you. Oke guys, gua Sultan pamit undur diri. Jangan lupa di like, di subscribe, dan untuk depannya jangan di skip. Ingat velg, ingat HSR.